Dalam usaha untuk melestari dan memelihara khazanah warisan budaya negara kita, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, telah menggerakkan strategi pembangunan kandungan audiovisual melalui restorasi digital bagi lebih 3,000 jodoh koleksi audiovisual berharga negara dalam simpanan FINAS. Justru, FINAS tentunya amat berbesar hati mengorak langkah menjalinkan kerjasama dengan pihak bernama bagi penayangan filem-filem dokumentari klasik yang telah direstorasi di saluran bernama TV melalui slot retrospektif bermula 14 Januari 2021 ini. Melalui fungsi strategiknya, FINAS telah menjana usaha progresif bersama rakan strategik dalam memperkasakan pembudayaan khazanah audiovisual negara. Semoga dengan inisiatif ini, generasi hari ini dan masa hadapan akan dapat menghayati nilai-nilai kenegaraan dan citra budaya di bernama TV dan YouTube FINAS Malaysia. Selamat menonton!